Sing, diri sing. Lagi live Instagram. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih bersama kami, yakni dengan Lesti dan Bilar tentunya guys, yang makin hari makin menarik menuju halal kawal, menuju halal kawal, menuju kawinan. Ya, kini update terbaru di sore hari ini sepertinya Bang Bi dan si Dede Lesti ada acara. Ya, sepertinya mereka mau jalan-jalan ke Ges atau kemana, apa mau sepedaan lagi setelah full kemarin syuting sehari semalam tentunya. Ya, terlihat Bilar live IG dan memperlihatkan ya binar-binar mata kasmaran dan penuh kasih sayang. Lihat wajah Bilar tersenyum manis ke arah Lesti saat sang kekasih ia panggil dengan sebutan sayang. Tentu saja hal itu mencuri perhatian kita semua tentunya guys, yang juga pada bahagia melihat kemesraan Lesti dan Bilar tak hanya di syuting kemarin, tetapi di hari ini mereka membuktikan bahwa cinta mereka memang benar-benar luar biasa. Apalagi saat Bilar memanggil Lesti dengan sayang-sayang di live IG-nya. Wow, bikin kita cute. Panggilan penuh perasaan dan tentu semua kalian pasti baper dengernya ya guys. Kalau udah beginian, wah mesra banget guys. Sing, diri sing. Enggak, lagi live Instagram. Pandangan penuh cinta dari binar mata Bilar sudah nampak nyata dan itu menusuk hati kita. Bukan hanya Dede Lesti yang tertusuk hatinya oleh sembilu cinta, oleh cinta yang membara di antara keduanya, tetapi kita semua yang nonton live IG Rizky Bilar pada baper dibuatnya guys. Di sore hari ini kenangan indah itu begitu menyatu dengan kita semua, yakni ketika panggilan sayang itu ia publis, ia ungkap di live IG. Biasanya panggil dedek-dedek aja, sekarang panggilnya sayang, romantis. Dan itu membuktikan bahwa memang mereka berdua sudah go public dan tak sungkan mengakui bahwa jelang pernikahan mereka sudah pasti. Apalagi Rizky Bilar dan Lesti sudah ingin mengukuhkan, ingin meresmikan yang namanya fanbase resmi mereka, yakni Leslar. Dan tentu hal itu adalah kabar baik. Namun dari banyaknya fanbase yang ada, tentu saja hal itu ya adalah dalam bentuk dukungan bagi mereka berdua dan bukan dalam arti tak menghargai fanbase yang lainnya. Tentu itu juga dalam rangka meresmikan apabila ada satu hal yang penting dan antar juga yang akan dapat undangan spesial di hari pernikahan mereka guys. Jadi kita maknai hal itu sebagai bentuk kepedulian mereka, jangan dimaknai yang aneh-aneh ya guys ya. Kita selalu dukung mereka dengan support doa yang terbaik. Semoga disegerakan. Dan tentunya fanbase tersebut akan mendengar kabar terlebih dahulu. Karena udah diresmikan sama si Babang dan si Dede tentunya guys. Bagaimana menurut kalian, kira-kira cute nggak ini kira-kira? Apalagi saat mereka panggil sayang-sayangan. Dan si Dede Lesti terlihat luma-luma. Malu-malu maksudnya guys. Gimana menurut kalian? Ya jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya agar kita sama-sama semuanya sama cute. Terutama juga jangan lupa untuk komen agar kekiutan itu bertambah dengan
komentar kalian yang tentunya jenaka dan semakin membangun hubungan yang lebih sehat di antara mereka berdua, romantis, gesrek, dan tentu juga bikin kita cute. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.